Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya akan mereview ayam kalkun saya yang umur 2 bulan setengah, dan ini dulunya ada 12 anaknya, sudah laku 6, ini sisa 6. Dan ini mungkin untuk menambah indukan. Ini yang pejantannya ada 1, ini anaknya nih. Ya mungkin kalau nanti ada yang beli, saya jual indukannya 1, pejantannya 1. Jadi sisa 4 aja. 4 aja itu sudah banyak. Ini aja kalau enggak laku, 6 aja sudah banyak lah. Sampah di warung, jadi kita harus punya binatang piaraan seperti ayam dan marmut. Nah, itu mungkin nasi-nasi bekas orang makan itu saya kumpulin, bermanfaat bagi ayam piaraan. Kalau enggak mencukupi ya bisa dibeli. Dan itu yang di sana itu indukannya itu baru turun 2 hari, sudah menetas anaknya. Telurnya 11 jadi 10, jadi enggak jadinya 1 aja. Nanti ini umur 2 bulan setengah sudah punya ading. Ikut anaknya. Anaknya yang baru umur 2 hari. Jadi proses penetasan cuma 2 hari. Saya tunggu sehari lagi, ternyata yang satunya nggak jadi. Jadi cuma netas 10 aja. Ayam kalkun ini sangat mudah dan gampang perawatannya, sama kayak ayam-ayam biasa. Ada 10 ekor ini anaknya. Ya mungkin begitu aja video kali ini, mungkin ada salah kata, minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.